Tentang Kabupaten Cianjur yang akan rencana pemerintah daerah atau RKPD anu sarela ieu di Sarungsum geus ngakomodasi musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang jeung hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dina musrenbang kiwari Ketua DPRD Yadi Mulyadi ngalakonan reses di Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur poe Kamis beurang. Dina musrenbang anu dilakonan di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, Kabupaten Cianjur, diwogan ku Ketua DPRD nampa sejumlah usulan jeung aspirasi masyarakat, salah sajina prioritas pembangunan infrastruktur jalan padesaan. Eta musrenbang teh diluhan ku para kepala desa sakacamatan Haurwangi. Hasil musrenbang turta reses DPRD Kabupaten Cianjur anu asup saban tahun dipasing-pasing luyu kana kategori. Upama suwung dina nomenklatur usulanana asup dina kegiatan anu geus jadi program. Kepala Desa Mekarwangi miharep pamarentah daerah Kabupaten Cianjur utamana mampu nyagakeun fasilitas turta ngabantu kemajuan di desa utamana di Kecamatan Haurwangi. Pada dasarnya saya rasa umum di Kabupaten Cianjur bahwa yang lebih utama yang diprioritaskan adalah infrastruktur. Nah, untuk itu kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, saya berharap musrenbang kecamatan ini tidak hanya seremonial saja. Dari tahun ke tahun kami merasakan bahwa acara ini hanya seremonial, karena pada akhirnya, mohon maaf, contoh kasus saya 11 tahun menjadi kepala desa, tidak pernah satupun yang terakomodir melalui musrenbang kecamatan ini. Nah, yang memang kami menyadari bahwa di desa ada dana desa, tapi mohon maaf perlu kami sampaikan bahwa dana tersebut tidak mencukupi untuk mengcover semua infrastruktur yang ada di wilayah desa. Sejeroning itu Ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi ngeceskeun Kecamatan Haurwangi mangrupa leuweuk pangharepna anu tayalian ti tapal wates antara Kabupaten Bandung Barat jeung Kabupaten Cianjur turta geus sakuduna dibebenah timimiti pangwangunan sumber daya manusia, tempat wisata, fasilitas ibadah sarta anu pangpentingna nyata faktor pendukungna infrastruktur padesaan. Jadi kebetulan musrenbang kali ini bertepatan dengan masa reses anggota DPRD. Saya berkesempatan hari di acara musrenbang pagi ini, dan alhamdulillah tadi sudah ada beberapa aspirasi memang yang harus kita perhatikan, khususnya di Kecamatan Haurwangi. Nah, terkait potensi yang ada di Haurwangi, apa sih pembangunan apa nih yang akan direncanakan nantinya? Sebetulnya Haurwangi ini sudah ada bentuk ya. Dari tahun-tahun kemarin, kita sudah memproyeksikan bahwa mukanya Cianjur yang berbatasan dengan Bandung Barat ini harus kita perbaiki. Makanya di Bandung ada rest area, ada Taman Khas Paruna yang terintegrasi dengan Poplan sebetulnya. Jadi bagaimana caranya ada zona wisata di Haurwangi. Pihak Nauge miharep hasil reses anggota dewan bisa diakomodasi dina RKPD. Pangnakitu reses anu dilakonan bisa nyanya hasil aspirasi langsung ti masyarakat, ukituna fungsi katut panalingaan legislatif leuwih weweg. Akhlak dan moral. Jujur, Heri Setiawan, Bandung TV.